Halo guys, selamat datang kembali di channel Lagi Zaki. Oke, di video kali ini kita akan coba nama tim SpongeBob SquarePants yang ke part berapa ya? Part 3 atau 4 sih lupa gue. Kemarin terakhir kita udah sampai to the center of the earth dan sekarang kita lanjutin lagi kemana? Ini kita langsung load aja, load step ya. Oke, kemarin kita terakhir di sini guys. Kita start aja. Lava field. Oh, to the center of the earth tuh kayaknya kayak bagian-bagian apa sih? Ini stage-nya, tapi ada kayak level-level lagi. Nah, ini yang apa sih? By the way, sorry ya yang rekaman sebelum kayak dapet extra life. Oh, ini ban kali sama aku. Yang rekaman sebelumnya itu suaranya ada temen gue yang komen yang gue bilang kayak berasa jadi FC dan jadi gak tau kenapa ya kalau misalnya si mic-nya mati tuh apa sih kayak tiba-tiba suaranya pas gue colok lagi langsung jadi dengung. Aduh, langsung jadi kayak dengung gitu guys kalau mati sih, tapi kalau sekarang udah aduh gak ada. Aduh, ya ampun, nyambung kelima lagi. Malam tadi. Balik. Wow, ada lava terbang. Sabar. Oh, lama deh. Bet, oke. Weh, nggak kena. Aduh, hampir kena gua. Waduh. Aduh, cek poin. Aduh. Wah. Kagak lihat gua ada begituan anjir. Pelan-pelan. Oke, maju dikit-dikit. Yes. Sabar ya. Oke. Banyak juga nih. Kalau kena gua. Oh ya, ya. Spatula masa hilang. Aduh, maaf. Kena. Mesin. Batu masih. Oke, sabar. Loncat. Sabar ya. Bukan sekitaran. Patuh. Wih, lawan raja coy. F1 dulu. Gimana cara ngalahin ini? Anjir. Woi, gila. Nah, kocak. Mati. Oh, itu ada gua. Wah. Anjrit, tabrak coy. Oh, sini tuh bisa hancur guys. Oh, ternyata gampang. Aduh. Ya, abis. Woi. Aduh. Ternyata gua abis. Cuma, ya. Kenapa gua nyemplung? Beri uang lagi ya. Wah, itu ranjawa yang kritis. Oh enggak, itu mana ya? Aduh, ranjawanya. Aduh. Lah, gue belum ngapa-ngapain. Ini padahal gampang loh musuhnya. Aduh, cabut lu ke kanan. Mati lu. Ih, satu lagi. Woi, rasain. Yeay, kita menang di stage yang sebenarnya nggak terlalu susah tadi, cuman ya gimana sih lawan bosnya tuh
Kledor banget gue. Wih, kita ke markas Perpet Man. By the power of Neptune. Oke, kita lanjutin ya buat stage selanjutnya. Wah, udah chapter 3, guys. Ternyata tadi cuma 4 ya. Oke, kita next chapter 3. Save dulu. Tapi ya gua tinggal berapa ya? Aduh, lupa gua save biasa lagi. Nyawa gue tinggal satu. Kita di mana ini sekarang nih? Oh, di markas plankton. Wow. Bikini Bottom, prehistoric time. Wow. Jangan kita pakai mesin waktu lagi. Bentar ya. Ini floor ini bisa hancur deh. Oke kan. Tapi ngeselin sih ada itu ya. Malah lo. Wah. Ini kalau gua. Bentar, ambil dulu ya. Aduh, balonnya cepet habis. Di sini balon malah nggak guna, guys. Bisa. Aduh, woi. Ayo, gue butuh kolor kehidupan. Toel. Oke, checkpoint. Ih, nggak dikasih senjata sama sekali, guys, anjir. Ayo, mana nih? Tampaknya tuh buru-buru. Waduh. Wih! Naik balon. Oke, checkpoint. Wah, ternyata dulu. Nah, gue tinggal 0, anjir. Males ya kan kalau ngulang lagi. Gua rasa di kiri ada kolam kehidupan nih. SpongeBob. Now. Bute berisik. Ini ada checkpoint ya. Itu buat apa sih bute? Ih. Gimana sih cara ke atas? Oke. Okay. Wih, ada kolor kehidupan. Aduh, buset, banyak banget, hilang sepatu lo gue. Udah lah, yang penting dapet nyawa. Cap satu dulu lah. Ini sebenernya gue ngumpulin sepatu lo buat apa ya, tujuan utama. Soalnya apa sih namanya, kalau kena hilang lagi gitu kan. Terus oh, kita mesti nyari penyimparan. Oh, itu tuh di kiri tuh. Hop. Oke, dapat. Masih punya koral kita ambil. Aduh. Loncat dong. Nah. Gue lupa nyedot penyerang. Yah. Kenapa. Ini kita hancurin. Ciu. Oke, nice. Tekoir. Ini dapet balon. Gue bingung kita coral disimpan gak ya? Emang gak bisa sih? Weh, hampir coy. Kayaknya mesti kita copot deh. Ini gue rasa kita mesti pakai balon sekarang. Buat naik. Buat loncat. Weh, gue butuh balon. Oke, nice. Biarinlah, gak usah kita ambil semua spatulanya. Oke, kita finish di stage yang cukup mudah ya di chapter 3 ini.
Oke, kita udah selesai. Mungkin sampai di sini aja videonya. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.